Hai semua, hari ini aku mau bikin sambal. Sambal ini praktis banget, bisa buat ayam geprek, buat cocol telur dadar, tahu goreng, tempe goreng, atau yang berkuah seperti ini. Selain itu, sambalnya juga bisa di stok, jadi kalau lagi pingin makan sambal, gak perlu ngulek setiap hari. Ini buatnya gampang banget, bahannya juga mudah. Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja. Oh ya, jangan lupa untuk takaran resep lengkapnya. Kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap. Jadi tinggal di screenshot aja ya. Pertama di sini aku potong-potong cabai merah besar. Untuk ukuran cabai merahnya ini nggak terlalu besar, kecil banget juga nggak. Jadi sedang aja ya. Ini aku potong-potong semua. Kalau sudah boleh disisihkan. Kemudian cabai rawitnya juga dipotong. Ini aku potong jadi dua aja, biar nanti kalau ditumis dia nggak meledak. Kemudian cabai yang sudah dipotong, lanjut aku tumis dengan minyak secukupnya. Cabainya aku tumis sekitar 1-2 menitan aja, jadi nggak usah terlalu lama ya. Lanjut aku chopper bawang putihnya. Di sini aku pakai sekitar 8 butir. Kemudian lanjut tambahkan dengan cabai yang sudah ditumis tadi. Dan ini aku chopper lagi. Untuk tekstur ini tergantung selera aja. Kalau kalian mau teksturnya agak kasar, kalian bisa chopper sebentar aja. Tapi kalau mau tekstur yang agak halus, kalian bisa chopper agak lama ya. Ini setelah selesai aku chopper, untuk teksturnya dia nggak terlalu kasar, terlalu halus juga enggak, jadi sedang aja. Setelah ini lanjut aku tumis, dan untuk wajannya masih pakai wajan yang sama ya, cuman untuk minyaknya di sini bisa ditambahkan sedikit lagi. Kalau sambalnya sudah setengah matang, lanjut aku tambahkan gula pasir, tambahkan micin, dan tambahkan garam. Tinggal diaduk-aduk aja sampai sambalnya benar-benar matang ya. Biasanya warnanya tuh bakal berubah. Juga biasanya minyaknya jadi keluar. Nah, kayak gini warnanya udah lebih pekat merahnya dan minyaknya juga udah keluar. Dan tinggal ditunggu dingin aja, kemudian siap dimasukkan ke dalam botol. Pakai jar atau apapun ya, yang penting ada tutupnya. Jadi ini kalau disimpan dalam kulkas awet banget. Tapi biasanya kalau dimasukkan dalam kulkas dia teksturnya bakal beku. Jadi nunggu suhu ruang dulu baru bisa dimakan. Ini bisa disimpan dan tahan lama, buatnya gampang, bahannya mudah. Jadi jangan lupa buat dicoba.